Shalom, bertemu kembali di segmen Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Hari ini adalah 5 September di mana Pastor telah berkongsikan satu mesej iaitu tetaplah setia kepada Injil. Tetaplah setia kepada Injil. Haleluya. Ayat pembukaan kita adalah dari 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan, tetapi kami tidak hancur luluh. Kami bingung, tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Kristianiti yang kita nikmati hari ini tidak datang kepada kita dengan sebegitu mudah. Sekiranya kamu membaca tentang para martir Kristian, kamu akan mendapati bahawa banyak orang telah dibunuh, dipenggal kepala oleh kerana kesaksian mereka mengenai Kristus. Pada suatu hari yang tertentu, lebih dari 6,000 orang telah dibunuh kerana iman mereka dalam Yesus Kristus, dan mereka adalah para askar. Mereka mempercayai Injil dengan segenap hati mereka, dan tidak ada apa yang dapat menghalang mereka daripada menurunkan iman yang sama itu kepada generasi yang berikutnya. Saudara-saudari sekalian, selama bertahun-tahun kamu mungkin telah mempunyai kebebasan untuk menyembah Tuhan, untuk memujinya di gereja, menghadiri aktiviti penginjilan, dan menyertai perjumpaan yang mengubah kehidupan. Dan kebebasan itu telah datang dari perjuangan yang mendalam, doa hasil keringat, air mata, darah, iman dan semangat para lelaki dan wanita yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi Injil. Mereka tidak hanya dianiayai, malah mereka ditanam secara hidup-hidup. Sebilangan orang digergaji, dibunuh dengan kejam disebabkan oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Penganiayaan terhadap orang Kristian masih berlaku di beberapa buah negara hari ini. Sesetengah negara mempunyai kubu-kubu khas di mana para umat Kristian dilayani dengan teruk dan kejam oleh kerana iman mereka kepada Yesus. Laporan terkini menunjukkan bahawa orang Kristian adalah orang yang paling teranayai di dunia. Saya menyampaikan hal ini kepada kamu supaya kamu mengerti bahawa iman Yesus Kristus yang kita miliki dan mesej yang telah kita percayai mempunyai nilai yang lebih dari segala-galanya. Walaupun ada penganiayaan, orang dulu-dulu telah mempertahankan iman mereka dan kekal setia kepada Injil. Maka kita juga harus dan mesti bertindak sedemikian pada zaman kita. Saudara-saudari sekalian, tidak kira apa yang berlaku di bandar atau di negara kamu, tetaplah setia kepada Kristus. Jangan menjadi goyah. Seperti apa yang dibaca dalam ayat Injil tema kita, kita tidak berputus asa, puji Tuhan. Kita tidak menyerah, beritakanlah firman setiap masa. Tidak ada apapun yang cukup mengerikan atau menakutkan yang boleh menghalang kamu daripada memberitakan firman. Kerana roh yang ada di dalam kamu adalah lebih besar daripada semua musuh dan kesusahan di dunia ini. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Tidak kira apa jenis malapetaka, penderitaan, penganiayaan atau bahaya di dunia ini, aku lebih daripada penakluk melalui Dia yang mengasihi aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhanku. Aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa atau apa sahaja tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Aku tetap teguh, tidak goyah dan sentiasa berkelimpahan dalam pekerjaan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Amin.
Renungan tambahan pada hari ini dari Roma 8 ayat 35 hingga 39 dan 1 Tesalonika 3 ayat 7 hingga 8. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, tidak kira apa yang berlaku di bandar ataupun di negara kamu, tetaplah setia kepada Kristus. Jangan sesekali menjadi goyah. Beritakanlah firman setiap masa. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.